Memperingati Hari Pangan Sedunia, pelajar di Gresik, Jawa Timur membagikan ratusan sayur hidroponik. Seikat sawi pokcai diberikan siswa kepada warga dan pengendara. Upaya ini juga sebagai mendukung program pemerintah mengenai pemberantasan stunting. Hari Pangan Sedunia diperingati oleh sebuah sekolah di Gresik dengan mensosialisasikan cuci tangan dan memakan makanan higienis. Tak hanya itu, para siswa dan guru juga memanen ratusan hasil budidaya sayur sawi pokcai yang ditanam dengan sistem hidroponik di sekolah. Hasil panen itu dibagikan kepada pengguna jalan serta warga di lingkungan sekolah. Kaget sekali loh, kok dapat apa tanaman seger-seger kayak gini, sawi, pokcai. Terima kasih semua. Ini dalam rangka hari apa itu, Bu? Ini dalam rangka Hari Pangan Sedunia ya, benar ya? Oh iya. Senang Bu ya? Senang sekali. Semoga sehat sekali ini. Terima kasih. Kegiatan panen ini kita lakukan sebagai wujud ikhwan, juga mensupport sekolah untuk ikut berperan serta dalam hari pangan ini dengan membagikan hidroponik kepada masyarakat sekitar. Dalam peringatan Hari Pangan Sedunia, pihak sekolah mengajak siswa untuk makan makanan bergizi serta bersama-sama mengkampanyekan makanan sehat dengan cara membagi-bagikan sayur-mayur pada masyarakat di lingkungan sekolah. Ini adalah program sekolah yang kita gagas untuk terkait dengan sekolah sehat. Jadi hari ini kita memperingati Hari Pangan Sedunia, sehingga makanan ini sangat berguna untuk anak-anak supaya tetap sehat, kemudian berprestasi. Dan kita mensukseskan program pemerintah untuk mengurangi stunting atau kekerdilan. Kegiatan ini juga dalam rangkaian program besar sosialisasi sekolah bersama UNICEF terkait pangan higienis. Pihak sekolah juga mengadakan kegiatan bazar produk makanan sehat.